Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate dan terpercaya seputar pasangan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Penuh kebahagiaan, Putri Aneta terima saat netizen bandingkan kehidupan nyata dan fiktif Arya Saloka tanggapi hal ini. Arya Saloka dan Amanda Manopo, pasangan fiktif sinetron Ikatan Cinta, selalu saja mengumbar kemesraan dan keromantisan rumah tangga mereka. Apalagi dengan kedua anaknya yakni Askara dan Raina, membuat semua orang baper. Sampai-sampai netizen membandingkan kehidupan fiktif dan nyata Arya Saloka. Arya Saloka terlihat lebih sangat bahagia di kehidupan fiktifnya ketimbang dunia nyata. Bahkan membandingkan hal itu, netizen sampai mengunggah foto Arya Saloka bersama Putri Ane disandingkan dengan foto Arya Saloka bersama Amanda Manopo. Di situ terlihat jauh bahwa Arya Saloka sangat menikmati kebersamaan bersama Arya Saloka Amanda Manopo dan kedua anak mereka. Terutama fans sinetron Ikatan Cinta sangat baper dengan melihat adegan mesra dan romantis itu. Ternyata Putri Ane tak terima saat dibandingkan oleh netizen. Sampai-sampai Putri Ane mengomentari unggahan tersebut. Arya Saloka beri tanggapan. Memang Arya Saloka dituntut untuk seprofesional mungkin dalam menjalankan perannya bersama Amanda Manopo. Sebelumnya Arya Saloka meninggalkan sinetron Ikatan Cinta beberapa bulan, dan saat kembali bersama Amanda Manopo, Arya Saloka terlihat sangat canggung menjalankan perannya menjadi suami dari Amanda Manopo. Namun seiring berjalannya waktu, kemesraan dan keromantisan keduanya kembali terjalin. Ketotalitasan Arya Saloka dan Amanda Manopo mencuri perhatian dan bahkan membuat baper semua penonton penggemar mereka. Namun sangat disayangkan rating sinetron Ikatan Cinta semakin menurun meskipun Arya Saloka dan Amanda Manopo menjalankan kemesraan dan keromantisan, dikarenakan episode sinetron Ikatan Cinta yang semakin panjang dan tak berujung banyak pengulangan cerita di sinetron ini. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.